Sama aku, Mami Cinta. Hari ini aku akan membuat sebuah hidangan berupa roti yang berbahan dasar tepung. Roti ini memiliki tekstur yang sangat-sangat lembut sekali, ya teman-teman. Tidak usah kita menunggu waktu yang berlama-lama. Masak apa kita hari ini? Roti donat lembut ala Mami Cinta. Bahan yang kita perlukan 500 gram tepung terigu, 100 gram gula pasir, 3 butir kuning telur, 100 gram mentega, 1 bungkus susu bubuk, 1 saset ragi permipan, dan 250 ml air hangat. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah memasukkan semua bahan yang telah kita sebutkan tadi ke dalam mixer ya teman-teman tepung, gula, telur, kuning telur ya. Ragi instan atau vermipan. Susu bubuk. butter atau mentega. Dari satu bungkus aku hanya mengambil sebagian saja ya, teman-teman. Sebanyak 100 gram. Terakhir, kita masukkan air hangat ya. Kita kocok sampai adonan ini tercampur dengan rata, ya, teman-teman. Setelah 10 menit kita cek dan hasilnya sangat lembut sekali ya teman-teman apabila adonan sudah tidak terlihat koyak apabila ditarik berarti sudah siap untuk kita bentuk kemudian kita keluarkan dari dalam mixer dan kita pindahkan ke dalam wadah lalu kita tutup ya teman-teman sampai adonan mengembang dua kali lipat dari sebelumnya Adonannya sudah mengembang dan siap untuk kita bentuk, ya. Kita bentuk bulatan seperti ini, ya, teman-teman. Seperti kita membuat roti goreng yang telah kita buat kemarin, ya. Tidak perlu menggunakan timbangan, hanya kira-kira saja. Besarnya seperti ini ya, nanti akan kita tutup sampai dia agak mengembang. Dan setelah itu, kita bolongin bagian tengahnya ya. Setelah kita bentuk bulatan, kita bolongin bagian tengahnya seperti ini saja ya, teman-teman. Nah, tidak perlu menggunakan cetakan atau apa, aku hanya membuatnya seperti ini. Adonannya sangat lembut sekali ya, teman-teman. Setelah kita bolongin bagian tengahnya, kita tutup sampai mengembang ya teman-teman. Apabila sudah mengembang seperti ini, siap untuk kita goreng ya teman-teman. Kita goreng menggunakan api yang tidak usah terlalu besar ya teman-teman. Karena donat ini sangat mudah sekali gosongnya, jadi apinya cukup yang sedang saja. Nah, donatnya sudah matang ya, teman-teman. Cukup mudah kan cara membuatnya? Simple dan tidak perlu menggunakan cetakan. Nah, ini dia teman-teman, donat yang telah kita goreng tadi. Di sini aku sudah menyiapkan seres dan juga coklat leleh ya, teman-teman. Saatnya kita akan memberi topping pada donat yang telah kita goreng tadi. Toppingnya boleh apa saja ya, teman-teman. Di sini aku menggunakan coklat leleh dan juga seres. Nah, ini dia teman-teman. Donat yang sangat empuk sekali yang telah kita buat ini. Donat yang kita buat ini juga dapat dijadikan untuk usaha ya, teman-teman. Sangat mudah dan cepat untuk membuatnya. Bahan-bahan yang kita gunakan untuk membuat donat ini juga sangat simpel dan mudah untuk didapat, ya teman-teman. Apabila teman-teman ingin berjualan donat di bulan Ramadan, juga cocok ini dijadikan peluang usaha. Selanjutnya, aku juga akan memberi topping gula halus, ya teman-teman. Aku sebut dengan donat salju. Nah, kita masukkan saja gulanya ke dalam kantong plastik dan kita masukkan donatnya. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Jadi deh, donat salju, donat yang kita buat ini juga tidak menggunakan pengawet, ya, teman-teman. Untuk bahan pelembut, aku hanya menggunakan kuning telur saja. Jadi sangat aman untuk kita konsumsi ya, teman-teman. Nah, ini dia teman-teman, donat seres dan juga donat salju yang telah kita buat tadi. Donat ini sangat-sangat lembut sekali, ya teman-teman, dan bahan-bahannya sangat mudah untuk kita peroleh. Bisa dijadikan untuk peluang usaha bagi teman-teman yang ingin berjualan donat, ya. Kita akan coba, ya, teman-teman. Nah, di sini aku akan coba untuk donat seresnya. Bentuknya seperti ini, teman-teman. Kita lihat tekstur bagian dalamnya, sangat lembut dan berserat, ya, teman-teman. menonton channel YouTube aku ini hingga selesai kita akan bertemu kembali dengan resep yang berbeda dan menu-menu masakan yang berbeda pula yang pastinya selalu bersama aku Mami Cinta Salam sayang dan cinta selalu dariku So happy, so positive Bye bye